warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya guys. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat berguna ya guys, yang sangat berguna dari sebuah transistor ini guys. Jadi ini adalah sebuah transistor yang sangat kecil ya guys ya, dengan nilai yang sama guys ya. Kita lihat guys di sini guys, ini tipenya guys. Dia sakit tipenya ini dia guys ya, A733 ya guys. A733 ini adalah tipe pada transistor ini guys. Dan satunya juga sama ya guys ya, itu A733 ya guys ya. Nah kayak gini guys ya transistor guys. Dan mohon maaf banget guys, ini tangan saya agak kelihatan kotor guys ya. Jadi ini bekas oli guys ya, bekas oli dan gak langsung hilang guys, padahal udah saya gosok-gosok ya. Jadinya ya mohon maaf aja guys ya kalau pemandangannya kurang enak guys. Oke guys, langsung aja guys kita bikin videonya guys, membuat sebuah alatnya guys ya. Kita akan jepit dulu ya guys ya, kita akan jepit terlebih dahulu. Dan kita seperti ini guys nih guys. Nah, kita akan solder guys ya transistor ini guys. Udah ngeblur guys. Nah. Waduh. Nah, guys, ini guys udah kita aduh ini ngeblur guys. Nah, oke guys, udah seperti ini kita akan kasih timah terlebih dahulu guys ya pada sebuah transistornya ini guys. Ini ya guys ya, di sini guys kita kasih timah seperti ini di sini dan di kaki yang ini guys. Nah, udah seperti ini, satunya juga sama guys ya. Ini dia guys, kita akan kasih timah dulu guys sedikit. Nah ini dia guys, di sini guys. Nah yang ini juga sama guys, pokoknya harus kasih timah dulu aja guys ya, supaya apa, supaya lebih gampang aja gitu guys. Nah lihat guys untuk pemasangannya guys. Nah ini dia kakinya seperti ini guys pemasangannya. Nah seperti ini ya guys ya pemasangannya guys ya. Jadi jangan sampai salah guys kalian guys dalam memasangkannya guys, jadi harus sesuai dengan petunjuknya guys ya, seperti ini. Nah oke, satunya lagi juga sama kita solder guys. Nah seperti ini guys, itu ya jadinya kayak gini. Aduh maaf guys kegeser. Nah ini guys tuh ya, nah kayak gini guys tuh. Oke guys, jadi ini adalah kaki basis guys ya, ini kaki basis. Oke, nah kayak gini ya guys ya, ya ini penyambungannya kayak gini. Selanjutnya kita pasangkan sebuah lampu LED ini guys, lampu LED kecil guys ya. Tuh lihat guys, di sini ada kaki yang panjang sebelah dan ada yang pendek guys. Jadi yang pasang itu adalah kaki yang pendek ya guys ya. Kaki yang pendek ini kita pasang. Nah, ini kita tekuk ya guys yang pendeknya. Nah, kayak gini guys. Jadi kita pasang di sini guys yang kaki pendek ini guys, di sebuah transistor ya guys ya, di sebuah transistornya. Dan kita kasih timah dulu. Selanjutnya kita langsung sambungin ke sini guys. Oke guys. Tuh ya udah nempel guys. Nah kayak gini guys tuh ya. Kemudian di lampu LED ini ya kita kasih timah lagi guys, seperti ini guys ya. Nah oke okay guys, udah seperti ini, udah kita kasih timah. Kita akan tekuk sedikit ya guys ya. Aduh yang panas guys. Kita akan tekuk ini guys. Nah oke okay guys, udah kayak gini. Langsung kita akan ini guys, siapkan sebuah baterai seperti ini ya guys ya, baterai lithium guys ya, baterai lithium. Kita masukkan ke sini dan kita akan solder di sini ya guys ya, di pin yang positif guys. Ini adalah positif baterai ya guys, positif baterai. Dan ini yang negatifnya guys, ini positifnya guys tuh ya. Yang positifnya itu dia tidak rata guys, kalau ini rata tuh guys ya, ini semuanya. Oke guys, kita akan solder guys seperti ini guys. Oke, kita akan solder guys ya di sini guys. Nah. Mantap banget ya guys ya, kayak gini guys. Udah kita sambungin ya guys. Ini udah kita sambungin ya guys. Kemudian kita kasih kabel ya guys di sini guys ya, di kaki yang tengah ini guys nih. Yang udah kita tadi sambungin ke sebuah transistor itu guys. Nah, kayak gini guys ya. Ini dia udah kita hubungkan seperti ini guys. Dan yang ini ujungnya kita sambungkan ke sini ya guys. Nah, kayak gini guys. Oke, kita solder dulu guys di sini ya guys ya. Nah. Oke guys, jadi alatnya sudah seperti ini ya guys ya. Dan ini ujungnya guys, ujung ini guys kalau bisa pakai sebuah tambahan guys ya. Jadi tambahan itu supaya lebih apa guys ya, lebih enak gitu guys pas proses pengetesan guys. Kita tambahin aja guys ya supaya lebih enak guys. Kayak gini guys ya, kita tambahin sebuah tembaga kecil kayak gini guys. Nah udah tembaga kayak gini, kita akan membuat sebuah spiral guys ya. Jadi kita akan membuat kayak gini guys nih. Nah kayak gini guys ya tuh ya. Jadi dia
kayak spiral gini guys. Ini tujuannya supaya apa? Supaya lebih apa ya? Supaya lebih responsif guys ya nantinya guys. Nah, kayak gini guys ya. Nah, ujungnya ini kita akan solder guys ke sebuah transistor ini guys ya. Kalau ini kurang panjang tinggal kita tarik aja sedikit guys. Oke, kita akan kasih dulu timahnya guys ya di sini guys. Nah, ini dia guys, kita kasih timah guys dan kita akan solder di sini guys. Nah guys ya, jadi ini kalau disolder dia bakalan nyala guys. Nah oke guys, alatnya sudah jadi guys, seperti ini dia guys. Jadi kita akan lihat guys manfaat dari sebuah alat ini guys. Kita lihat guys, jadi kayak gini guys ya, manfaat dari sebuah alat ini yang kita buat ini guys. Jadi kita akan mengetes sebuah kabel di sini guys. Ini adalah sebuah kabel yang tidak tercolok ke listrik ya guys ya. Ini sebuah kipas angin guys. Nah kita akan tes guys seperti ini guys. Nah kabelnya ini tidak ada apa-apa ya guys ya, tidak ada apa-apa karena lampu LED-nya tidak menyala guys. Tapi setelah kita colokin guys, ini ya kita akan colokin ke sini ke sebuah stop kontak steker listrik, kemudian kita akan tes di sini guys menggunakan alat kita yang udah kita bikin guys, kayak gini. Nah itu ya guys ya, LED-nya menyala guys, itu artinya tandanya kabel ini sudah dialiri arus listrik ya guys ya. Jadi kabel ini jangan sampai terkelupas atau jangan sampai ujungnya kita pegang guys. Kenapa? Karena kabel ini ada arus listriknya guys ya. Kenapa? Karena dengan alat ini kita bisa mengetahui guys, itu ya, itu ya. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu guys bahwa kabel ini ada listriknya atau tidaknya guys. Mantap sekali guys ya, cukup sederhana guys, hanya dengan seperti ini saja guys. Jadinya sangat bermanfaat ya guys ya, buat kita yang ingin mengetahui ini ada listrik atau tidak ya guys ya. Jadi bisa sebagai alat tester sebuah kabelnya ini nyambung ke listrik atau tidak guys ya. Bisa kita tes ya guys ya, bisa kita ketahui dengan alat seperti ini guys ya. Jadi guys, seperti ini guys, cukup mudah sekali guys ya. Kalau LED-nya nyala itu artinya ada listriknya guys. Tapi ketika kalau LED-nya tidak menyala artinya tidak ada listrik guys ya, kayak tadi ya guys ya. Coba kalau kita cabut lagi, kita cabut. Oke ya, kita cabut guys ya. Kita akan tes lagi guys. Tuh ya, kalau tidak ada listrik dia tidak menyala guys, tidak menyala ya. Tapi kalau kita colokin lagi seperti ini sini dan kita tes lagi, ada listriknya guys, lampu LED-nya menyala guys. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu guys ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat guys ya, dan alat ini bisa berguna buat kita semua guys. Oke guys, semoga bisa bermanfaat guys. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.